Halo Kak, bertemu lagi dengan Puspita Floris. Kali ini akan menjelaskan cara membuat bunga tapak doro ya Kak. Untuk alat yang bahan yang perlu disediakan ada meteline, bisa diganti dengan penggaris, ada lem tembak atau lem bakar, ada gunting, ada kawat yang panjangnya 12 cm, dan ini ada kain flanel yang diameternya 8 cm, dan ini aku nggunain untuk bentuk ini pakai tutup gelas ya Kak. Terserah sih kalian mau pakai apa, enggak pakai tutup gelas juga bisa. Cuma ini mempermudah aja. Terus ini ada kain flanel warna merah yang panjangnya 3,5 x 2 cm. Dan ini ada kain flanel kuning yang ukurannya 2 x 1 cm. Langkah pertama yang kita lakukan, ambil kain flanel tadi yang diameternya 8 cm. Kita bagi menjadi 6 bagian. Kita potong jadi dua, terus ini dibagi menjadi tiga. Kan tadi titik tengahnya di sini, kita beri tanda, kita gunting sedikit ini, terus kita bagi tiga ini juga kita bagi tiga. Terus kita rapikan. Untuk membuat satu bunga tapak dara itu membutuhkan sekitar 5-4. Langkah selanjutnya, setelah ini ada 5 potong menjadi bentuk seperti ini, bentuk tetes air, terus ini kain flanel tadi, kita ambil lem tembak, kita lem ini di bagian ujungnya, terus ini kita tempel. Terus ini sambil dirapikan. Ini setelah itu kita lem lagi bagian sini. Kita beri kawat. Terus kita gulungkan. Nih. Nah. Setelah seperti ini, terus kita rapikan, kita potong lagi bagian ujungnya. Jadi bentuknya seperti ini. Terus langkah selanjutnya, ambil kain flanel tadi yang bentuk tetes air ini, kita lem, kita beri lem, terus kita tempel. Nih. Yang ini juga. Ini pokoknya semuanya ditempel sambil dibentuk-bentuk gitu. Nih. Nah, ini satu lagi. Ini jadinya seperti ini, bunga tapak dara. Ini kalau misalnya ukurannya ini kan kurang, ini lebih besar. Kita bisa rapikan, kita potong lagi aja biar bentuknya lebih bagus. Sebenarnya fleksibel sih, kalau kalian mau bentuk yang lebih besar kalian juga bisa. Nanti ukuran flanelnya lebih besar. Nih, setelah seperti ini, kita ambil kain flanel hijau yang ukurannya 3 cm x 3 cm. Maaf ya tadi untuk alat dan bahannya kurang, yang ini tadi belum disebutkan. Ini biasa kita potong menjadi kelopak bunga, dibagi menjadi 4. Jangan sampai putus. Nih.
Terus dirapikan bagian tepi-tepinya. Nih. Ini apa ya? Dibentuk kayak bikin kelopak yang udah-udah sih. Untuk buat kelopak bunga tuh hampir sama. Dibagi menjadi 4 bagian. Nah, setelah seperti ini, kita pasang ini di bagian bawah sini. Nah, kalau bagian ininya nanti terlalu besar, ini kita bisa potong. Jangan sampai motong kawatnya juga ya, Kak. Harus hati-hati. Nih. Lemnya terlalu kuat. Nah, jadi bentuk seperti ini. Terus kita beri ini. Ini kita lem. Jadinya seperti ini. Mudah dan simpel kan, Kak, bunga tapak dara dari kain flanel. Selamat mencoba.